aku mau balik lagi di Pokenon Nippo. Ini pas banget kita lagi ada di Shinjuku Sanchome. Dan ini Shacho lagi aku tarik-tarik, pengen aku ajakin ke satu tempat yang menurut aku Shacho bakalan seneng banget. Kamu gak tahu kan kita mau kemana kan? Iya, karena kamu bilang rahasia gitu. Iya dong, harus rahasia. Namanya surprise tuh harus rahasia. Gila, orang rame banget ya, serius. Kayaknya orang udah gak peduli sama corona, serius deh. Ya kan, kamu peduli sama corona? Iya, karena kita pakai masker. Iya sih, jadi walaupun ramai tetap mereka tetap pakai masker. Masalahnya mereka nggak social distancing gitu. Benar, nggak ada perbedaan gitu. Nggak ada perbedaan. Perbedaan dari dulu gitu. Oh, jadi biasa aja gitu ya? Ya, banyak orang. Udah mau nyampe loh. Saya cok. Ini nggak ada. Di sini. Munggomoro, warung Jawa. Jeng-jeng, warteg. Kamu nggak pernah nyoba warteg kan? Nggak. Makanya kali ini kita coba warteg. Ya, buku pohon. Kali ini aku ngajakin Shacho buat makan di warteg Munggomoro di Shinjuku. Di tengah-tengah pusat kota Tokyo. Keren banget ya. Ada warteg di Jepang gitu. Ada durian. Ada durian. Ada durian. Shacho seneng banget tuh kayaknya. Kalau gitu tuh kita langsung aja masuk ke dalam. Kita pengen cobain makanan Munggomoro khas warteg Jawa. Lesehan teh. Dangdut. Dangdut teh. Ini dangdut ya? Dangdut dong. Baru tahu dong. Joget dong, joget. Apa? Joget, joget. Joget? Apa joget? Joget. Apa itu? Guys, makanan kita udah nyampe nih. Ini aku pesan apa nih? Bebek hijau. Bebek hijau. Bebeknya pakai sambal hijau. Kalau saya pakai apa nih? Ayam kecap ya? Ayam kecap. Kayak manis ya? Manis-manis. Kayak kamu. So, wow, mantap ini. Kerupuknya gede banget ya? Kerupuknya gede banget. Ada yang lain juga nih, kayak ada tahu, tumis apa ini. Terus ini ada sayuran juga ya. Oh, ini ada kayak, ada kelapanya kayaknya ini. Bukan kelapa itu. Bukan. Wortel. Wortel sama kelapa kayaknya. Kelapa? Hmm. Gitu? Hmm. Ada kelapanya ini, terus ada mie goreng sama kerupuk sama lalapan. Ini ada supnya juga ini, kayaknya sih kayak sup apa ini? Kayak supnya bakso kali ya? Aku minumnya es teh manis. Kalau minumnya ini air lemon. Ini kalau di Indonesia pasti ada air ini. Namanya kobokan. Kobokan. Cuci dulu tangannya. Oke. Okay. Ya kita langsung makan ya kalau gitu. Kenapa ada lemon? Supaya enggak bau gitu. Supaya enggak bau. Hmm. Ini agak-agak ini ada lagu dangdutnya gitu karena kita lagi berada di warteg. Air putih. Durian satu ya, jus durian ya. Oh, jus durian. Wah, durian. Eh. Gila durian. Oh. Durian. Wah. Masih ada manis ya? Ada manis ya? Kayak emas ya? Oh, selamat makan! Makan! Gimana makannya? Gimana makannya ini? Mantep loh! Kulitnya? Kerupuknya kronis banget. Bebeknya mantap, empuk banget. Asli empuk banget. Ini enak banget dia lagi nih. Tuh. Empuk banget. Jatuh loh. Ya.
makan. Ini semua cabe. Cabe semuanya. Dia udah punya smak. Dia itu pedes, pedes banget. Ya lah. Pedes banget. Gila. Mabuk kan? Rasanya mau tambah nasi nih. Ada di belakang. Puri gitu. Bisa makan sepuas-puasnya. Masih putih ya? Ada putih juga. Semua putih-putih ya? Hah? Bebas gitu. Pedes banget gila. Tambah nasinya gratis. Ambil sendiri. Kepiting. Ada kepiting? Jamur kepiting. Ah, jamur kuping. Kepiting itu fresh. Suasananya Jawa banget ini. Dangdutnya itu loh kenceng banget. Gila bassnya. Gitu. Iya. Bassnya itu loh. Gitu. Sambelnya, sambelnya. Sambel hijaunya gue enak ini. Makanya kalau mampir di Shinjuku jangan lupa ya, mampir di Monggo Murok. Daging bebeknya mantul banget. Ayam kecap manisnya juga. Durian. Kaget banget. Bukan apa ya, campur-campur sama apa, sirup gitu. Durian durian. Rasanya kayak tuh. Pikir, jadi duriannya enggak enak. Tapi untungnya tuh enak. Enggak ada baunya. Mungkin dari kulit ya baunya. Semuanya halal di sini. Udah berpaket per set gitu. Tinggal milih daging apa, udah termasuk sama apa ya? Sambal sama macam-macam gitu kayak tadi itu. Kita udah habis makan. Ada bocah. Gantung ya kamu. Banget asli ha, kenyang banget. Tambah nasinya bebas. Tambah sambalnya juga bebas. Itu kita tadi tambah sambal merah sama sambal hijau itu gila. Ampuh banget itu. Lihat siapa juga kan? Merah-merah. Pedes gak? Pedes gak? Pedes banget. Pedes ya? Iya. Kamu udah pintar kok makan. Pedes. Kayaknya sih. Tapi jus duriannya bagus banget. Aku benar-benar impress banget loh. Ini kan dia hitungnya dagingnya gitu, lauknya ya. Tadi aku pesen bebek sambal hijau itu 1.700 yen. Nah, Syacho pesen yang ayam kecap. Itu 1.500 yen. Nah, tadi jus apa tuh? Jus duriannya 800 yen. Es teh manisnya 300 yen. Tapi es teh manisnya benar-benar es teh manis Indonesia. Oh iya ya. Harga segitu kayaknya benar-benar mahal gitu, jadi menurut aku sih worth it banget. Jadi kita mau kemana? Tahu mau bayar harus bayar dulu ya, mau ke lantai 1 buat bayar.